Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amba dengan 7 orang kawan Amba ini pada 23 Julai 2022 mendaki Gunung Rabong yang terletak di Perasu Gua Musang, Kelantan. Kami menaiki 4x4 untuk ke kaki gunung yang mengambil masa selama 1 jam 30 minit dan melalui jalan yang sangat mencabar. Ini salah satu jalan yang rosak, kami perlu baiki terlebih dahulu. Dan kami perlu juga melalui 5 hingga ke 6 anak sungai. Dan setiap kali 4x4 melalui anak sungai, kami turun terlebih dahulu sebab tak beranilah kami ada dalam 4x4 tu dengan jalan yang sangat mencabar ini. Dan kami juga membantu 4x4 ini untuk melintasi anak sungai sebab jalannya hanya boleh dilalui oleh 4x4. Dan ini satu jalan yang telah dihalang oleh pokok yang tumbang, kami potong. Dan alhamdulillah kami sudah sampai di sungai yang terakhir. 4x4 dah tak boleh lalu, kami bergambar sekejap dengan driver 4x4 tu dan kami meneruskan pendakian. Dan sini dah dalam 2 jam mendaki. Tengok tu, masya Allah, anak sungainya sangat cantik, sangat jernih. Kami berhenti makan setelah 4 jam lebih kurang mendaki. Makan tengah hari, beli nasi kat bawah tadi. Dan kami sudah sampai di Camp Kor, 940 meter di Camp Kor. Dan kemudian kami sampai di Camp Permatang. Kami teruskan lagi pendakian sehingga sampai di Camp Buluh, 1140 meter sebab kat sini banyak pokok buluh. Dan terus lagi perjalanan kami mendaki. Kat sini dah mula pacak tau, pacak dalam 6 ke 70 darjah. Dah sampai di helipad. Tak tahulah kenapa helipad, mungkin ada helikop mendarat kat sini. Tak tahulah kenapa nama dia helipad. Ini nampak tak lubang apa tu? Saya rasa ni mungkin lubang ular kot tinggalan. Dan sampai sudah di camp taman. Di sini ada water point. So yang dah kehabisan, memang akan kehabisan air dah kat sini. Alhamdulillah ada checkpoint, tempat untuk mengambil air. Ada anak sungai kat sini, so bolehlah kami ambil air untuk minum, refill balik botol-botol yang dah kosong. Ambil air untuk berwuduk, untuk kami sembahyang, dan juga ambil air untuk kami masak lah. Kat sini makan Maggi kat puncak gunung ni, masya Allah, sangat nikmat. Jarang-jarang ni boleh makan Maggi di atas puncak gunung. Biasa makan time hujan je. Dan kemudian kami teruskan perjalanan. Ini makin pacak dah ni, 90 darjah. Tak tahulah siapa yang bawa tangga sampai ke sini. Ini salah satu laluan yang paling mencabar lah, saya rasa 90 darjah. Kami teruskan perjalanan. Dalam sejam lagi nak sampai ke puncak. Ini dah slow dah perjalanan kami sebab tengok laluan tu ada lumut. Sebab kawasan ni dah sejuk dan ada embun yang menitis. Dan kami dah nak sampai. Ini laluan dah nak ke puncak. Dan alhamdulillah, selepas 8 jam mendaki, kami sampai di Gunung Rabong yang berketinggian 1538 meter. Kami ambil kesempatan untuk bergambar kenang-kenangan sekejap dengan kawan-kawan. Minum kopi tu, sempat lagi tu masak air, minum air kopi di puncak Gunung Rabong. Ini kawan saya, seramai 8 orang kami semua berjaya day pack balik hari. Kami first batch yang mendaki Gunung Rabong balik hari. 8 jam mendaki naik dan 4 jam mendaki turun. Itu tak termasuk naik 4x4 tu, 1 jam 30 minit pergi dan balik pula 1 jam 30 minit. Okey, kami mendaki turun pukul 6, sampailah pukul 10 kami sampai di kaki gunung. Owner 4x4 dah tunggu kami kat sini dan kami dibawa pulang dengan 4x4 dan melalui jalan yang mencabar tadi lah. Perlu melalui 5 hingga 6 batang sungai. Ini salah satu anak sungai ni yang last sebelum kami sampai di tempat kami parking kereta di Masjid Perasu. Masya Allah, air dia jernih. Dan alhamdulillah, semasa kami mendaki ni cuaca sangat membantu, sangat baik. Kami bimbang juga kalau ribut petang-petang tu sebab kami berada dalam hutan sampai malam. Dan alhamdulillah, perjalanan kami selamat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada saya, Arif Islam. Bye.